jumpa lagi. Ya, kali ini kita akan coba mengambil telur. Jadi ini sudah ada, ini Formosa ya, Bugis Formosa. Ini sudah tepat 1 bulan dari bulan lalu sejak dia bikin eksek ya. Jadi ini kondisinya sudah kayak gini, ini sudah full, sudah 1 bulan. Nah, tapi sebelum kita ambil ini jadi kalau dia bikin eksek itu jaringnya tipis-tipis gini seperti SW, mirip sih. Ini yang pertama dia bikin dulu di atas ini, seperti ini tipis-tipis ini. Terus dia dia ini bikin atau naruh ekseknya itu di dalam water dish-nya. Jadi ini yang di sebelah sini ini itu water dish-nya. Tapi sudah kering sih untungnya. Nah, sebelum kita ambil ini aku mau tunjukin dulu. Jadi waktu aku matingin itu satu mil dimatingin ketiga female. Nah, itu yang pertama yang bikin eksek. Benernya selisihnya seminggu sih. Nah, ini yang kedua. Kalau dilihat ini lebih gendut sih. Nah, itu kalau dilihat di ujung bawah sini, ini kelihatan jari ya, kiri bawah ini, itu juga ada jaring tipis, web tipis. Nah, ada web tipis itu bentuknya mirip seperti yang ini, web yang di ujung-ujung ini. Nah, kemungkinan sih dia bakal li-ek lagi atau bikin eksek ya, kemungkinan, tapi nggak tahu juga. Nah, ini yang ketiga ini malah lebih sudah kelihatan lagi ya. Jadi dia sudah bikin web di mana-mana. Tuh, kelihatan kan webnya ada banyak. Nah, sebelumnya kalau yang female ini belum pernah ada yang bikin eksek seperti ini ya. Sebelum di matingin, ini sudah ada di aku sekitar berapa ya? Hampir setahun mungkin. Nggak pernah ada yang bikin web seperti itu, baru kali ini. Nah, jadi kemungkinan yang kedua dan ketiga ini juga bakal bikin eksek. Sekarang kita kembali, tapi ini selisih seminggu sih matingannya. Jadi antar female ini selisih seminggu, tapi kebetulan yang paling cepat tuh yang ini, yang pertama ini. Jadi dia cuman selisih berapa ya, sekitar sebulan kalau nggak salah. Selisih sebulan, bentar, lampunya agak goyang-goyang. Selisih selisih sebulan dari semenjak dimatingin dia langsung bikin telur. Nah, berarti yang lain ini sekitar ada kalau 2 bulan ya kalau gitu. Gitu. Ntar aku benerin posisi lampu. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja kita ambil eksennya. Ini aku sudah siapin 2 dubia kecil-kecil buat dia nanti. Ya, ini selama dia bikin eksek ini pun dia juga nggak pernah makan ya. Kelihatan nggak reaksinya? Atau perlu aku deketin ya? Bentar. Aku turunin ya posisinya. Lihatannya sudah aku ambil tapi ditarik lagi sama dia, sudah dipertahanin sama dia. Dia mulai gigit. Gini aja mungkin biar gampang.
dikasih kebiannya dari gigit sama dia. Mana sih posisinya? Coba ambil aja deh headsetnya. Dia gak pegang juga. Udah nyerah kayaknya dia. Wah. Dia sudah gigit. Ini tekornya. Oke. Dia sudah, posisinya tadi sudah gigit telur. Sudah gigit apa ya? Bibiannya. Makanya telurnya dilepas aja ya. Lumayan besar juga ya. Pegang sih nggak mengumpal dia, jadi seperti gerak-gerak gitu. Jadi kemungkinan berhasil sih ya, kemungkinan. Kita coba, aku ganti dulu ya. Silau soalnya, kenapa? Silau kenapa itu ya? Plastiknya, jadi aku pakai tisu gini aja. Nggak pakai gunting dah, langsung pakai tangan aja biar langsung. Oke, berhasil. Jadi kalau kita lihat ini sudah EWL ya. Sorry kalau susah lihatnya, aku buka lagi aja deh. Ini sudah bukan EWL sih, ini lebih tepatnya first instar sepertinya. Ada beberapa yang busuk, tapi kelihatannya kebanyakan jadi deh. Nih, kelihatannya. Ini telur Formosa. Oke. Oke, sekian dulu ya. Kali ini cuman video untuk telurnya aja. Thank you.